Ulan Indonesia TV yang ke-29. Seperti biasa, spektakuler pasti SCTV kalau bikin acara ulang tahun ya. Karena alhamdulillah sih saya udah setiap tahun selalu diajakin SCTV buat be part of this big show. Dan saya selalu lihat evolusinya setiap tahun ya, selalu memberikan yang makin baik, makin ya spektakuler lah. It's a celebration kan. Jadi saya senang lah bisa diajak udah tahun berapa nih, saya juga sampai lose track kayaknya. Nah, kamu sendiri untuk bikin jadi biar ada sesuatu yang baru setiap tahunnya di Ulan Indonesia TV seperti apa mungkin? Ya saya sih pasti selalu apa ya, kan kalau misalnya kita perform di HUT pasti ditawarin konsep dari mereka gimana. Terus saya juga inform juga, propose juga konsep dari saya gitu. Jadi kayak tahun ini ditawarin mau nggak kolaborasi sama Rosa. Saya pikir kalau acara untuk HUT, untuk acara HUT TV udah jarang banget nih perform duet gitu ya, udah berapa tahun gitu. Terus akhirnya saya mau perform, cuman nggak bawain lagu duet kita gitu, karena mungkin orang udah sering banget lihat kita perform nyanyi lagu duet. Akhirnya kita dengan konsep tadi tukeran lagu, saya nyanyi lagu Ocha, Ocha nyanyi lagu saya, terus terakhirnya kita nyanyi lagu yang emang disengaja dipilih yang vibe-nya romantis gitu. Akhirnya dipilih lagu Dewa yang kangen gitu sih. Jadi ya ikut terlibat aja dalam pemilihan lagu dan juga performance-nya sendiri gitu. Dan tadi sukses banget kalian berdua ngebawain lagunya Kangen sampai semua kayak teriak-teriak baper kayak gitu. Terasa gak sih vibe-nya? Terasa sih, seru banget sih. Saya tadi sebenarnya bilang ke Ocha juga sebelum perform bahwa kalau misalnya kita duet, ini kan segmen emang khusus kita duet ya gitu, dan emang udah dibikin yang pengen romantis, jadi emang harus bikin baper gitu performanya, maksudnya chemistry-nya harus dikuatin lagi ya gitu. Jadi aku bilang ke Ocha, kayaknya kita jangan boleh ada malu-malu sih, maksudnya kayak udah benar-benar perform yang paling romantis yang bisa kita kasih lihat aja ke penonton, karena that's what they wanna see kan. Dan tadi emang ya lumayan berhasil sih kayak bikin baper. Lumayan berhasil, kamu sesate itu bisa kayak pipi gitu ya, tapi Ocha-nya masih malu-malu tuh, gimana? Oh iya, emang iya. Nggak tahu, saya tadi sih Ocha sih udah ngerasa ini ya, dibilang bagus lah gitu. Jadi emang udah in the zone ya, biasanya kita kalau perform kan kalau misalnya in the zone kayak ada di situ nggak mikir apa-apa, benar-benar emang menghayati aja. Tadi sih ngerasanya kayak gitu. Itu ada di latihan nggak sih atau on the spot aja? Apa nih? Cipika-cipiki. Iya. Tadi emang ada cipika-cipiki ya? Iya. Saya aja yang lupa, berarti benar terlalu in the zone ya? Enggak sih, nggak ada. Jadi bukan cipika-cipiki, kayak tempel pipi. Oh, gitu. Tempel pipi. Iya. Iya. Tadi emang benar-benar ya, kalau gue sih ngerasanya in the zone banget, in the moment. Tadi pas latihan ya gak kayak gitu sama sekali gitu. Oke, Afgan, ini mau nanya ya, jujur ya, kamu ngerasa keganggu gak sih? Maksudnya setiap kali kamu perform sama Ocha, selalu bakal ditanyainnya kayak gini, kayak terganggu gak sih? Dibilangnya tentang tanya lagi hubungannya seperti apa. Iya. Terganggu kah atau kayak? Enggak sih, saya biasa aja sih. Biasa aja, gak ngejadi gangguan juga sih buat saya. Jadi saya biasa aja, terus saya sih, maksudnya kalau perform sama ada tawaran sama Ocha pasti iyain, karena emang menyenangkan itu untuk kolaborasi di atas panggung terutama ya, gitu. Senang aja sih, seru. Dan jawabannya masih sama kalau ditanya pacaran gak sih, gitu masih sama ya jawabannya. Iya, jawabannya sama. Tanya aja Ocha, gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Tapi kalau misalnya kamu bikin apa, bangun chemistry sama Ocha kalau waktu lagi di panggung atau lagi ya tampil lah atau gitu, gimana sih? Kita tuh emang udah klik ya, maksudnya kayak kalau tadi aja benar-benar saya datang ke panggung benar-benar kayak 5 menit sebelum nyanyi gitu, jadi nggak sempet kayak ketemu dulu sebelum, kan saya standby di dia standby di bawah, nggak usah pakai hidrolik, jadi sebelum nyanyi aja kita nggak sempet ketemu dulu buat kayak janjian atau gimana. Jadi tadi benar-benar emang udah di atas panggung benar-benar ketemu setelah tadi JR siang, terus ya udah klik aja, udah flow aja. Saya sih ngerasa emang apa ya,
sudah sekental itu. Udah kenal banget juga jadi ya. Satu bonding. Seru aja. Nggak, tadi selain nyanyi kangen, nyanyi lagu Ocha juga ya? Kamu. Menunggu. Iya, kenapa sih milih lagu Menunggu? Soalnya tadinya tuh saya harusnya nyanyi lagu Pudar, cuman saya ngerasa kayak kurang romantis sih maksudnya. Karena emang segmennya romantis, bajunya pun harus warna-warni yang romantis banget gitu, yang pink, terus master biru, biru muda, terus maksudnya tiba-tiba lagunya Pudar gitu kan, gak seru banget kayaknya. Kayaknya gak cocok banget, akhirnya saya kemarin minta tolong banget ke tim NCTV, please saya mau ganti lagu, saya maunya lagu Ku Menunggu gitu, karena Ku Menunggu kayak lebih romantis, terus lebih cute lah gitu buat dinyanyiin gitu kan. Jadi yaudah ya gitu, kenapa nyanyi Ku Menunggu? Karena saya minta ganti lagu biar lebih romantis. Terus tadinya juga nyanyi lagu terakhir tuh bukan lagu kangen, lagu tadinya dimintanya lagu apa gitu ya, aduh pokoknya terus saya sempat minta ganti Whole New World, terus dia nggak mau lah ya lagu apa ya, tapi nggak mau bahasa Inggris. Terus Ocha juga bingung nyanyi lagu apa ya, terus saya pikir saya dengar kangen kayaknya ini udah pasti semua orang nyanyi dan romantisnya romantis banget gitu, jadi ya udah di approve. Om Erwin juga seneng,